bertahan dengan motor ini yang benar-benar di luar nalar kita terabas. Gak bisa ngerem, cuy. Benar-benar gak bisa ngerem, seriusan dah. Oh my god. Kembali bersama aku di Broris 20. So, kali ini setelah sekian lama kita enggak ngonten-ngonten yang fun ya, karena dua konten terakhir kita selalu kompetitif terus mulai dari motorsport Indonesia sampai European Championship kelas Eropa, cuy. Dan ya, kali ini kita udah lama banget ya bikin konten yang fun, yang dimana ini aku sempat ada baca di salah satu video di komentar, yang dimana Bang challenge tanpa elektronik. Oke, okay, so kali ini aku akan challenge, terima challenge tersebut, main kelas MotoGP tanpa elektronik. Dan ku tambah nih, ku tambahin challenge itu dengan ban yang habis, cuy. Jadi ini ban belakang ku abisin, tapi gak tahu cara ngabisin ban depan. Kayak harus muter gitu daripada kelamaan, jadi ku abisin ya ban belakang. Ini elektroniknya ku nolin, cuy. Oke guys, ini dia, kita sudah berada di tracknya dan yes, kita akan lihat aja gimana dengan hasil challenge ini. Yang dimana terakhir kali kita challenge itu pertama challenge yang settingan full mentok kanan sama settingan full mentok kiri. Yes, kali ini kita akan mencoba challenge dari salah satu komentar di video. Aku lupa video mana, pas baca-baca komentar ada tuh video komentar dari kalian bahwasannya challenge tanpa elektronik. Buat kalian yang merasa ngasih aku challenge seperti itu, komen aja di bawah. Dan ya nih, kalian misalnya ban belakangnya udah bener-bener abis, dan ban depan aku gak tahu gimana caranya. Kayak memang harus muter-muter di kualifikasi tadi buat ngabisin itu, tapi daripada kelamaan, cuy, tapi gak apa-apa. Karena kalian bisa lihat sendiri ini TCS 1, rem mesin 1, dan anti wheelie 1. Rem mesin itu engine brake, cuy. Jadi ini bener-bener no electronic. Bukan no ya, lebih tepatnya berasa gak pakai elektronik lah, karena memang pada acara kelas MotoGP ini ada elektronik ya, tapi kita bikin semuanya itu kayak non aktif dan semua seperti ini. Dan ayo kita pakai 100% karena kita akan start di posisi belakang, cuy. Let's go. And this is it. Gila, semuanya pada abis nih power. Ya power kita boleh lah pakai power tiga ya, karena ini nggak termasuk elektronik. Oh, gila, langsung wheelie juga ya. Kita menggunakan TCS 1, anti wheelie 1, engine brake 1, dan ini bannya kita abisin juga ya. Jadi benar-benar gila, licin banget. Gila, nggak ada engine brake-nya, jadi motornya bablas, cuy. Oh man, akan kita bisa podium atau enggak? By the way, gimana guys grafiknya guys? Cakep nggak? Ya yes, sini untuk Christian itu sudah kuatak-atik lagi supaya lebih smooth lagi dan lebih tajam dan lebih HD lagi, lebih enak aja gitu dipandang guys. Jadi ini menggunakan reset racikan itu sendiri, dan wow, gila, ini gak ada engine brake-nya. TCS-nya juga gak ada, jadi wes gila, cuy. Ini sembarangan buka gas ini langsung terbang kita, cuy, bernama Mak Marquez, cuy. Dan ya, this is it guys. Semoga aja kalian suka video challenge seperti ini, dan yes, aku akan buat video challenge lagi. Tulis aja kalau mau komentar di bawah yang gimana challenge yang menurutku menarik, itu akan aku buatin videonya, cuy. Dan aku terima tantangan challenge-nya. Yes, silahkan komentar aja di kolom komentar challenge apalagi next yang akan harus dicoba, cuy ya. Dan yes, ini kita by the way masih hanya kuat berada di posisi 8 sama mau guys. Di berada tikun 11-12. Here we go, tikun 12 ya. Dan tikun, wah gila ini, gini-gini sedap ini. Kalau kalian nggak tahu kedengaran di mikrofon apa enggak, ini stick geter terus, cuy. Sepanjang balapan ini sticknya geter karena ya bannya abis. Tuh kan bisa lihat juga itu detail bannya itu, kalau misalnya itu udah pada abis nih, kayak sudah setengah kayak terkikis-kikis gitu, cuy, di bagian kiri dan kanannya, dan di bagian tengah juga abis tuh, kalian bisa lihat itu. Nggak bisa ngerem. Kalau ngerem itu masih jatuh. Ini nggak semudah yang kalian bayangkan ya bawa motor ya guys. Mungkin karena aku kebiasaan menggunakan traction control rendah atau TCS 2. Sebenarnya salah kalian nantang aku pakai TCS rendah ya, atau no elektronik. Aku jago bawa nih motor no elektronik. Tapi ini karena menurutku kayak masih agak mudah, cuy ya. Jadi aku tambahin dengan ban abis gitu. Coba kalian challenge lagi guys. Apa namanya itu? Challenge yang menurut
kalian tuh susah gitu, tapi masih worth it untuk dibikin gitu Ci ya. Ya sekarang tau sendiri aku kalau di championship tuh menggunakan TCS2 sih. Jadi kalau pakai TCS1 no big problem. Apalagi nih semua kita pakai semua serba 1 nih cuy ya. Power 1, engine brake 1, anti-wheelie 1, dan traction control 1. Karena memang gak bisa benar-benar dinonaktifkan cuy ya. Cuman kita bisa turunin sampai ke angka 1. Tapi ini ngeri-ngeri cuy, open gasnya kayak ini kalau ini sembarang langsung mengeng, ini langsung terbang motorku cuy. Oke, gini-gini bongkar cuy, karena ban kita gak ada gripnya. Bener-bener gak ada gripnya sama sekali nih ban. Ban. Oh my god. Oke, ini radang ring nih, high speed corner radang ring rating 11. Ih, kena kerep. Tuh aja jatuh. Oke, apakah kita bisa sampai finish guys? Akankah kita bisa sampai finish? Kita gak tahu ya, jadi kita akan coba jalanin aja sebisa mungkin. Dan ini menggunakan AI 100% cuy ya. Karena tadi kita memilih tanpa elektronik dan tanpa ban-ban belakang alis habis, dan juga kita start dari paling belakang. Yes. Jadi kurang lengkap apa coba challenge pada hari ini ya, di video kali ini cuy ya. Dan ya seperti biasa, kita harus santai nih, kita sedikit demi sedikit mulai kehilangan posisi kita nih, karena ngopen gas atau buka gas dan juga ngeremnya rada ngeri-ngeri sedep ini cuy. Ngeri-ngeri sedep banget malah. Oke. Ah ini kayaknya nih lo kamar ini bagi kita bakal overtake kita ini. Ini udah mulai udah kalau bisa nge-slide. Ngeri sekali open gasnya. Memang pakai TCS1 tuh akselerasi jangan ditanya untuk kecepatannya, tapi ngeri-ngeri sedep di bannya cuy, apalagi kita ban kita enggak ada gripnya, man. Oke. Okay. Ini fix ini kita bakal kena sama lo kamar ini tuh, alekrinnya menjadi makin jauh itu. Aduh, ngeri. No, ngelebar lagi. Sudah kita pakai power 1, ban belakangnya kayak nggak pakai ban, abis lompong gitu. Dan juga no electronic cuy ya. Jadi, man. Kita gaspolin aja. Kan bener, lo kemarin udah bilang kita. Kita pasti kalah power cuy, kita bukan power 1 soalnya. Tapi, nggak keselip ya. Gila. No. Gila. Ngeri. Lewat dari sono. Kita berusaha untuk No, jatuh kita guys. Aduh, coba kita gas dulu deh ya. Bisa enggak kita ngejar sih ya? Kalau enggak bisa ya waste lah ya. Yang jelas kita akan coba berusaha untuk bertahan lagi dengan motor ini, dengan tanpa ban, no elektronik, dan juga ini fisiknya pro. Yes, kita pakai fisik yang pro, jadi ya kalian tau sendiri lah, buat kalian main MotoGP 22 fisik pro tuh gimana dengan no elektronik seperti ini, man. Yes, kita harus berusaha. Sumpah ini gak ada gripnya, mau ngerem paksa pasti kita low set cuy. Itu kalau aku pencet rem lebih keras itu low set. Kalian sempat perhatikan aja di bar speedometerku gimana cara ngerem tuh. Oke, aman. Gila ini stikku, sumpah guys. Ini stikku dari awal sampai terakhir race ini geter mulu cuy, gak mau berhenti geter. Karena ya ini bannya habis, jadi bawaannya kayak apa yang mau jatuh terus gitu loh. Oke. Jadi 5 detik lagi gap sama Jorge Martin ya, bener Jorge Martin. Amen. Kayaknya kita gak bakal bisa ngejar nih guys. Kayaknya kita gak bakal bisa ngejar nih. Aduh, gila. Gak ada grip sama sekali buat ngerem. Grip ngerem tuh gak ada. Ditambah kita gak ada engine brake. Ya jadi kita bablas aja nih motor. Oke, tim 11. Gimana nih dashing corner? Oke, aman. Oke, aw. Wah, udah sih. Kayaknya kita ini aja kali ya. Apa namanya itu, muter satu lap lagi apa masuk pit ya? Ya kita cek dulu aja lah ya. Muter satu lap atau masuk pit? Kayaknya muter satu lap dulu coba ya. Kita akan coba muter satu lap dulu. Baru nanti kita kayak masuk pit aja deh ya. Karena ini gak bisa ngejar cuy. Liatin aja tuh gapnya 6 detik man. Oke, kita one more lap untuk bertahan dengan motor ini. Yang bener-bener di luar nalar kita terabas. Gak bisa ngerem cuy. Bener-bener gak bisa ngerem, seriusan dah. Oh my god. Motornya bablas cuy, karena ban belakang kita gak ada grip sama gak ada engine brake. Bam. Oh, gila, sayang banget ya aku gak jalankan face cam cuy ya. Mungkin next challenge kita akan face cam cuy. Oke, okay, kita akan coba bertahan.
ini karena kita nerabas jadi kita bisa mepet lagi cuy, tapi kita kena long lap nih. Oke, tim ke-8. Udah fix, udah wasalam cuy. Kita enggak bakal bisa ngejar cuy. Ngelebar kalau enggak ngelebar ya tipu. Aduh, motornya enggak mau berhenti. Pem salah pem. Aduh. Oke, masih aman. Nice. Oke, ini sudah terpenuhi ya challenge yang kalian berikan. Buat kalian yang ngasih aku jadi gini, tulis aja komen di bawah siapakah kalian itu. Ya, maksudnya kalau kalian orangnya tolong tulis aja di kolom komentar cuy ya. Man. Oke, ya kita masuk pit aja cuy ya, karena mustahil untuk mengejar karena kita itu jauh banget. Jadi kita tire aja cuy. Ya jelas kita telah berhasil membawa motor ini paling enggak selama 5 lap cuy ya. Ya more than enough cuy. Oke, kita akan masuk pit aja dan ya mungkin sampai sini aja guys. Ah, autopilot aja gitu. Mungkin sampai di video ya guys, jangan lupa di like dan share video ini supaya video gue bisa ramai biar bro senang dan semangat bikin konten setiap hari cuy. Dan see you on next video cuy. Bye bye.